Halo semuanya, nama saya Zulan. Kembali lagi di channel saya. Hari ini gue mau buat tutorial tentang furniture dan dekorasi untuk rumah modern atau gedung-gedung modern. Pokoknya apa aja yang tentang modern. Ayo, kita mulai dengan tutorialnya. Ya, pertama-tama gue langsung mulai dari meja ini. Satu yang sangat simple ya guys, cuma taruh entrot 2 biji di kanan kiri, tengahnya taruh string, dan di atasnya taruh hardware. Dan selanjutnya di sini kita juga ada kursi. Kursinya untuk biasa open space, lebih kayak untuk tempat nongkrong-nongkrong gitu biasanya pakainya. Atau di outdoor juga bisa ya. Dan ini ada pintu lagi. Ada kursi yang belakangnya ada iron door. Kita tinggal buat di sini. Dan di sampingnya kita langsung taruh banner. Dan selanjutnya kita juga ada sofa yang bisa kita pakai untuk di ruang tamu. Kalau ini masalahnya cuma satu, ini snownya. Kalau kalian dekat-dekat glowstone, torch, entrot atau apa aja yang bercahaya, ntar dia bisa meleleh guys. Jadi ingat jangan taruh sesuatu yang bercahaya di dekat-dekat situ. Oke, selanjutnya ini ada meja yang lumayan gampang tapi bagus untuk interior gitu. Nah, kenapa gua taruh karpet atasnya? Karena alasannya ini. Soalnya kalau ini ada bolong-bolong gini aneh ya. Lebih bagus itu kalau untuk kompor atau untuk apalah, untuk yang lain. Tapi kalau untuk meja bolong-bolong ini enggak banget ya. Jadi gua harus tutupin dengan karpet. Karpetnya kalau bisa light gray juga atau terserah, yang penting warnanya sesuai dengan lingkungan. Ya, di sini selanjutnya juga ada apa ini namanya? Kompor, dan di sini ada vakumnya gitu untuk bisa bisa asap-asapnya dari kompornya. Cara buatnya simpel ya guys. Jadi pertama kita buat temboknya dulu ya. Kalau kalian penasaran juga kenapa nih trapdoornya kok bisa lurus gini tanpa redstone, ntar gua jelasin. Kita buat kompornya dulu. Pertama kita butuh bahannya, wajah itu gray wool, banner, trapdoor, iron trapdoor ini, item frame, dan quartz. Ya, jadi buatnya simpel, kita pertama taruh gray wool. Nih, kalau di server gua bisa taruh aja begini ya. Cuman gua jelasin kalau untuk vanilla gampang ya. Tinggal taruh kita butuh redstone di sininya, dan piston. Ya, di sini ada pistonnya. Sekarang kita aktifin trapdoornya, taruh redstone di situ, dan dorong pakai piston. Set. Dan jadi begitulah caranya. Di sini juga sama, kita taruh trapdoor. Taruh di sini, dan dorong pakai piston. Dan gitulah penjelasannya. Di sini kasih item frame juga, terus kasih trapdoor, kita putar sini, dan kita terakhir tutupin pakai banner. Nah, ini jadi fungsinya ini sebagai lemari atau laci, terserah, bisa aja. Kita juga bisa putar gini. Nah, gitu juga bisa. Dan untuk atasnya vakumnya, kita taruh detector rail untuk jadi kompornya, ini untuk warnanya. Dan atasnya kita taruh alat vakum pakai stir, tinggal ini. Dan ini sama ya, tinggal taruh redstone ini deh, tapi
cepet, jadi gue pakai tinggal klik aja, soalnya server gue bisa. Ya, gitu aja, simple banget, cuman rada susah di transfernya. Selanjutnya kita ada desain meja satu lagi. Ini sangat simpel, tinggal kita hancurin aja bawahnya. Redstone, ya. Terus taruh piston dan atasnya flat. Kalian juga bisa pakai karpet kalau mau, tinggal taruh string bawahnya. Ya, ini kalian bisa buat kayak gini atau begini ya, terserah. Dan selanjutnya di sini kursi yang biasa dipakai untuk di bar. Itu cara di sini rada gampang ya buatnya, tinggal taruh hopper bawahnya. Taruh hardware stand. Terus kita taruh di sini. Nah. Sorry. Kependekan. Maksudnya hopper, armor stand, dan atasnya ini kita butuh traktor ya di sini. Gimana caranya? Soalnya kalau traktor tuh taruh nggak bisa ya, polisi jalan. Jadi itu pertama kita buatnya taruh di sini, terus taruh di pakai piston sama redstone lagi. Cara yang gitu, dan kalau udah didorong lagi ke bawah dan jadilah gitu. Ini jadi untuk kayak kakinya gitu ya biasa. Dan ini di sini juga ada stair, cuman taruhnya nggak bisa langsung ini, jadi gua dorong lagi pakai traktor, pakai piston. Tinggal taruh side dan selesai, begitulah caranya. Next, di sini kita ada meja lagi untuk ruang tamu. Ini bagus banget ya, soalnya kelihatan keren gitu ya, estetik gitu untuk meja tamu. Di sini penyangganya kita pakai glass, dan selesai, kita tinggal taruh begini saja. Nah, iya, begitu aja, sangat simple. Dan selanjutnya kita ada meja lagi, dan di sini kita cara buatnya begini, dan gitu. Jadi di sini kita ada efek keluar masuknya gitu ya, jadi nggak terlalu polos kayak kayak begini contohnya ya. Contoh ada quartz nih, quartz atau carpet. Nah, ini terlalu polos, jadi kalau gue saranin mending kalau yang pada mobil kayak gini ya, lebih ada seninya gitu. Nah, next ini lampu, desain lampu. Ini sangat simple, sangat-sangat simple. Tinggal taruh entor 2 biji, taruh glaze terracotta di atasnya. Ya, begitu aja. Kita langsung lanjut ke di sini kita butuh dragon egg, dan bawahnya tuh buat meja tamat-tamat boleh, atau pakai desain lain juga boleh. Ini fokusnya tuh kita di sini ya, bukan meja. Cara buatnya sangat simpel, taruh ini dan begitu. Sorry. Jadi kalau enter egg, kalau walaupun kita taruh atasnya atau shift juga nggak bisa taruh ya, soalnya mereka yang hitam atau kenapa. Cuma kalau kalian nggak objektif juga mereka juga kadang nggak tuh. Jadi kita caranya taruh di sini dan agak maksudnya begini ya, boom, selesai, gitu caranya. Next, di sini ada laci. Cara buatnya sangat gampang ya, ini tinggal kita buat taruh wall. Dan di sini ada pakai door wood
layer nama slab, sign, item frame, dan fill. Ya, caranya begini. Kita taruh sini, dan atasnya kita taruh structure. Kita butuh item frame juga ada. Frame, anvil, on anvil. Taruh design. Sign-nya boleh dikasih garis ujung ini kalau mau. Atau ada tambahan motif. Atau nggak boleh polos ini sih. Bebas juga. Sama gitu ya. Next, kita ada meja dengan penyangga cauldron. Ini kita butuh cauldron 4 biji, set, terus ini, dan string. Ini kita taruh porsi-porsinya gitu. Terserah mau dikasih porsi atau enggak. Dan ini kita pakai grey wool untuk buat mejanya. Dan selanjutnya ya, kita ada meja. Meja yang biasa di rumah-rumah gitu kan bisa ada kayak pembatasnya gitu kan. Nah, kita buatnya pakai sign gitu aja, sangat simpel. Nyaman dekatan aja. Jadi ini taruh slab di ini. Kalian juga bisa taruh pot sama sapling di atasnya. Tinggal taruh gitu, dan mejanya kayak tadi ya. Cuma taruh ini sama iron door, itu iron sama bender. Di sini juga kita bisa taruh item frame ya. Dan begitulah, sangat simpel, kalian bisa ikutin. Gua lupa sayangnya. Ya, begitu aja. Jadi ini kayak untuk paling untuk kantor juga bisa kali ya, atau apa namanya, meja office di rumah. Dan next, ini meja untuk piknik, meja lipat. Ini gua dapat ide dari Rian. Dan ini kita butuh barrier block yang itu invisible kalau di survival yang juga mungkin dihancurin. Cara simpel banget, tinggal taruh rel ini, rel. Sudah selesai itu semua, hancurin rel tengahnya, taruh karpet di sini kanan kiri, dan jadi meja lipat. Dan next ini ya, ada meja untuk apa ini? Yang untuk clubbing lah atau apalah, untuk malam-malam keren contohnya kayak gitu tuh, atau untuk rumah bisa juga sih taruh untuk kayak meja gambling juga kalau mau, atau rail di sini. Nah, gitu juga bisa, cuman hancur semua kayak bodoh amat. Jadi kita lanjut ya ke, kita butuh glowstone, glass, kita taruh dulu, dan gitu. Dan kita taruh open stair sama sign, tinggal taruh gini, dan atasnya kita taruh dulu, dan jadi. Dan selanjutnya kita ada kipas angin ya, yang untuk atap, sangat bagus deh untuk interior kalau buat rumah-rumah gitu. Tapi masalah kalau buat kayak gini tuh interior space-nya harus gede ya, nggak boleh sempit. Kalau sempit mending nggak usah, kita taruh. Caranya sangat simpel, kita taruh ini. Nah, ini taruh end rod, curi glass-nya. Kita taruh slab di tengahnya dan trapdoor. Ini aja sangat simpel, tapi shift, klik, shift, ya shift,
ambil mid space biar nggak jatuh gini. Dan iya, begitu saja. Jadi sangat mepet sekali dan terlihat lemah. Ya, ini jadi kipasnya ya, kipas satu. Dan selanjutnya kita ada bookshelf. Daripada kita naruh bookshelf begini-begini saja, sangat membosankan, asal atau emang kecil tempatnya. Kita buatnya begini. Kita di sini juga bisa taruh dekorasi. Oke, taruh misalkan taruh pot, tangannya. Nggak bisa taruh pot ya, pot lah. Bisa juga pakai custom hat kalau mau taruh bunga gitu atau gimana. Di sini kita caranya buat wood dan atasnya kita taruh slab. Dan di sini kita taruh trapdoor di sini, ini dan sini. Nah, bisa taruh sini, cuma masalah ntar kalian bisa taruh dekorasinya kayak tempat ini. Ini itu satu blok, jadi kita taruhnya begini. Jadi kalian cuma bisa taruh dekorasi itu di tengah kan. Terus kita taruh trapdoor di mana-mana. Sangat simple, tapi memakan space banyak kan. Dan selanjutnya kita ada desain lampu. Jadi kita butuh trapdoor, apa nih, pilar quartz sama entrance. Sangat simpel, cuma begitu doang. Iya, begitu aja. Ini untuk bagus untuk di kamar atau di mana aja lah. Di itu pokoknya intinya bagus. Ya, selanjutnya ini gua ada Corden. Ini ide dari yang namanya Kriya. Dia YouTuber luar buat tutorial dulu. Gua nggak buat temboknya ini, jadi gua langsung aja buat yang simple. Jadi ini ada tembok kayak ceritanya. Tinggal kita buat begini. Dan di sini kita di samping-samping ini kita taruh red wool. Nah, itu. Dan di sini kita taruh anchor. Kalian butuh custom hat, kalian bisa cari di Google tuh, bisa search custom hat database. Kalian bisa cari Google yang pokoknya putih ini atau terserah kalian apa. Di si server gua tuh ada plugin juga sih namanya custom hat database, jadi gua tinggal h/hdb search item. Ya, nah, dia langsung keluar custom hat gitu. Ini custom apa, inventory gua terlalu penuh, baru gua clear dulu. Dan di sini ada gua pakai iron block, tinggal gua taruh sini dan taruh sini. Ya, begitu saja. Maksudnya juga di sini taruh shelter box di sini biar ada efek gitu. Ikatan dari situ. Next kita ada mesin laundry. Cara buatnya gampang, kita pertama buat kotak dari staircase begini dan hancurin aja belakangnya. Terus kita butuh quartz, tengahnya gua taruh glass ya. Di glass. Terus yang kita taruh slab, taruh button. Kita tutup lagi. Jadi ini nanti kita tutup tembok, jadi jangan khawatir kelihatan aneh. Ya, jadi begitu, sangat simpel. Next kita ada kursi yang sangat unik ya, cuman masalahnya untuk
dekorasi dong, cuma kalau untuk efek duduk tuh nggak bisa, jadi kalian harus berdiri macam kayak gini. Ya cara buatnya sangat simpel. Kita buat raptor di sini, taruh karpet di raptor bagian sini, nah, item frame. Ya begitu saja, sangat simpel. Next kita ada TV dengan speaker. Cara buatnya juga gampang, tinggal taruh player, taruh bootblock juga ya, taruh button sama item frame. Dan ini kita taruhnya bukan di item frame, di belakang item frame. Nah gitu. Dan tengahnya kita tinggal kasih painting dan jadi TV dengan speaker. Next ini ada desain lampu lagi, ini sangat unik ya. Ini gua terakhir coba iseng-iseng buat lampu dari armor fan gitu, dan gua kepikiran buat gitu. Caranya juga gampang, tetap armor stand, terus taruh kita butuh pistol sama redstone, dan kita taruh redstone gitu. Ya begitu saja, kita dorong jadi, dan kita taruh glowstone tengahnya. Jadi, ya next kita ada meja yang penyangganya itu pakai armor stand. Pertama kita buatnya kayak gini ya, lubang di sini, empat biji gini. Kita terus buat tanda plus gitu, pakai armor standnya. Kita taruh trapdoor. Kalau kita taruh gini, dia tuh masalahnya nanti dia kayak nggak nyatu sama apa namanya, sama armor stand ya. Jadi kita buat kita taruh sini, terus kita taruh sini, dan kita dorong pakai pistol. Ya begitu aja, jangan buat salah lagi tuh. Ya next di sini gua ada meja yang bawahnya pakai armor stand untuk penyangganya, dan di sini ada armor stand, kita buat plus gitu. Nah ya next kita ada meja yang bawahnya pakai armor stand untuk penyangganya, dan gimana cara nutupinnya gitu, sama kayak tadi ya, teknik tadi pakai pistol. Pertama kita pakai grass, terserah sih mau grass atau apa yang sesuai dengan lantainya nanti yang kalian mau pakai. Terus kita dorong pakai piston gini, dan dorong lagi pakai piston. Ya begitu, cukup simpel, cuma ngabisin waktu doang, tapi worth it lah untuk desainnya, bagus. Ya begitu saja nih, daripada kelamaan gua pakai cloud edit aja ya guys, biar jadi nggak perlu taruh stone pulang-pulang. Ya begitu saja, dan sampai sini kita hubungin dengan trapdoor lainnya. Atasnya kita taruh slab seperti itu, dan di sini juga ada apa namanya, porsi yang kayak style itu kayak biasa dipakai untuk bar juga. Kanan kiri kalian juga boleh taruh gitu, atau pakai desain porsi lain, atau bahkan nggak usah desain porsi juga nggak masalah. Tapi masalahnya kalau di sini kita nggak bisa taruh apa-apa, taruh karpet nggak bisa, taruh apa, soalnya dia nanti terbang gitu. Jadi biarin polos gini aja. Dan next kita ada sugar cane, ini untuk biasa di untuk
interior-interior gitu ya. Cara buatnya sangat simpel, kita taruh air buat botol-botol. Kita tutupin, dan itu taruh terakhir di sini. Ya, dan atasnya kita kasih envelope. Ya, begitu aja. Dan nextnya kita ada TV super lebar, bukan TV-nya sih yang lebar, ini dari lemarinya yang lebar. Ya, jadi cara buatnya tuh simpel sekali, kita cuma butuh stair. Pertama kita taruh screws di sini. Gitu, kita buat 1, 2, 3, 4 atas, dan kita juga butuh slab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita butuh 6 ke samping, 5 ke atas. Dan di sini kita bawahnya juga kasih stair ya. Ya, itu kita aja. Di sini kita buatnya bukan satu begini doang, tapi kita buat dua layer kayak gini. Jadi ada efek luar dalamnya. Kayak contoh begini. Dan di sini kita dalamnya kita kasih wood, TV, dan sebelah-sebelahnya kita bisa taruh pot kalau mau, atau taruh bookshelf atau apa bisa. Bunga-bunganya masalah aja ya, kayak gitu tadi. Di atasnya juga bisa taruh kalau mau. Depannya kita taruh karpet warna abu-abu. Ya, intinya terserah sih mau taruh warna apa aja, yang penting cocok ya dengan lingkungannya. Ya, bodo amat lah, gitu aja. Intinya begitu ya. Next kita ada desain meja lagi, tapi ini sangat unik ya, ini ide dari Krian lagi. Ini dia cuma pakai sign. Di sini juga kita taruh string, tengahnya, dan taruh karpet. Oi, kok nggak mau gitu loh? Bentar ya. Oh ya, taruhnya di samping. Mabok buat malam ini buat. Ya, yang terakhir ini kita butuh custom head. Terserah mau desain lampu apa aja, yang penting custom headnya itu berbentuk lampu. Jadi kalau ingat gua tuh ada plugin custom head, jadi gua tinggal search. Kalau misalkan kalian punya server terus mau pluginnya, kalian bisa beli di website yang nanti gua kasih di description. Cuman pluginnya lumayan mahal, cuman worth it lah kalau kalian benar-benar niat untuk build ya. Terus kita pakai rod, jadi taruh anvil, taruh aduk. Terus kita copy paste. Iya, Allah. Allah, ada DS lamp. Taruh gini, taruh, kita bisa shift click di samping-samping anvilnya, dan atasnya taruh tracker. Oke, jadi itu aja tutorial gue untuk hari ini. Semoga kalian bisa kebantu banyak dan bisa kalian bisa enjoy dengan video ini. Dan ke depan gue mau buat tutorial tentang voxel sniper dengan build edit, tapi bukan langsung advance-nya, tapi gue mau buat basicnya dulu ya. Jadi itu aja dari gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye guys. Woo.